ketangguhan pebulu tangkis Bebe Tangkas tidak bisa dibendung oleh pemain Aulia Ganda Pugaan. Pada partai pertama final, saling berhadapan Royanda berpasangan dengan Boy dari PB Tangkas melawan Ahmad Rizali dan Hairi dari PB Aulia Ganda. Pertandingan berlangsung ketat. Set pertama pasangan PB Aulia Ganda berhasil memenangkan pertandingan. Namun set kedua berbalik, pasangan PB Tangkas merebut set ini dengan kedudukan 2-2-20. Sehingga terjadi long set. Set ketiga PB Tangkas Kalua menang dengan 2-1-16. Pada partai kedua dipimpin wasit Sopadi AS, pertandingan semakin seru. Pengumpulan nilai saling kejar-mengejar. Pasangan PB Tangkas bermain taktis mengatasi ketangguhan pasangan PB Aulia Ganda. Akhirnya partai ini dimenangkan oleh pasangan PB Tangkas Kalua dengan skor 2-1-16 dan 2-1-15 dan menjadi juara pertama. Pebulu tangkis PB Tangkas mengatakan senang bisa meraih yang terbaik di kejuaraan ini mengingat lawan yang dihadapi cukup kuat. Alhamdulillah Pak, bisa juara membawa nama kecamatan sendiri. Sebelumnya kan saya belum pernah membawa kecamatan saya. Berat Pak, imbang Pak. Untung dia mati-mati sendiri di akhir-akhir. Sementara ini udah tesnya 3 kali seminggu. Latihan, berusaha dapetin medali lah. Dengan demikian, pemenang kejuaraan bulu tangkis bergu putra dalam rangka Hari Proklamasi Kemerdekaan RI ke-72, juara pertama PB Tangkas Kelua, juara kedua PB Aulia Ganda Pugaan, dan juara tiga bersama PB Loyang A dan PB Loyang B. Penyerahan hadiah berupa piala dan uang pembinaan dilakukan oleh Perwakilan Dinas Pemuda dan Olahraga Tabalong. Dari Tanjung, TV Tabalong melaporkan.